Sekarang saya berada di Kota Yogyakarta. Saya ingin menelusuri di mana sih bekerja sebagai manusia silver. Oke guys, yuk ikut saya ya guys ya. Halo Mas. Halo Ma. Namanya siapa Mas? Doni Ma. Doni. Masnya namanya siapa? Ilham. Ini ada dua orang manusia silver yang bekerja di jalan. Mas? Ya. Maaf. Saya mau tanya, boleh? Kenapa Anda termotivasi untuk menjadi manusia silver di jalanan seperti ini? Karena lihat kondisi sekon keadaan seperti ini, Mbak. Saya juga ingin menafkahi anak istri. Sebenarnya saya sebagai manusia silver gini, seperti ini, sebenarnya saya tidak mau, Mbak. Saya dulunya security, Mbak, jaga malam. Terus dikeluarin pengurangan tenaga kerja. Nah, setelah itu saya termotivasi dengan sendirinya. Saya menjadi manusia silver seperti ini. Oke. Sekarang lanjut pertanyaan yang kedua ya, Mas ya. Kira-kira boleh nggak saya bertanya, kira-kira berapa penghasilan Anda satu hari menjadi manusia silver? Ya, satu hari itu sebenarnya cukup nggak cukup ya, Mbak ya. Itu 40-50 ribu. Yang penting anak saya dan istri saya bisa makan tiap harinya, Mbak. Betul sekali. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah selama masnya berprofesi sebagai manusia silver, kan ini di jalan ya Mas ya? Iya, iya. Pernah nggak masnya itu waktu bekerja ada Pol PP, ada polisi yang amannya diusir atau gimana gitu? Pernah nggak Pol PP didatengin sama Pol PP? Pernah Mbak. Pernah juga rekan-rekan saya yang ketangkep Pol PP. Tapi alhamdulillah saya belum pernah. Tapi rekan-rekan saya aja yang ketangkep. Ya berarti ya, ini ya Mas ya. Hati-hati berarti ya Mas ya. Iya. Ya udah. Nanti saya pengen Masnya saya video. Terus memberikan penjelasan atau motivasi sebagai manusia silver, apa alasannya termotivasi. Oke Mas? Oke, siap-siap Pak, siap-siap. Inilah saya sebagai manusia silver yang tadinya sempat ngamen di jalanan, sekarang dilarang karena gara-gara corona, PPKM, cari uang susah buat nafkahin anak istri. Saya terpaksa rela menjadi manusia silver. Panas hujan, tetap semangat. Anak, istri bisa makan, perut semua bisa kenyang. Salam Indonesia. Merdeka. Merdeka. Sekarang kita lihat gimana sih caranya manusia-manusia silver ini melumuri badannya dengan warna yang silver. Yuk kita lihat. Cek it out. Menggunakan menjadi manusia silver.
kerjasamanya, ya, mau aku wawancarai. Siap. Semoga sukses. Amin. Dan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Seperti semula ya, Mbak. Ada ya, mana coba. Ya, saya doakan. Oke. Para penonton, terima kasih telah mengikuti saya sampai di sini. Besok kita akan ketemu lagi di acara channel saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and oke, guys.